Selamat pagi teman-teman. Gimana kabar teman-teman semuanya di sana? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita jalan pagi 10 menit saja. Memanjakan kaki kita. Jalan sebentar saja sangat membantu fisik kita ya. Yuk kita jalan 10 menit di deluxe house ini. Mari kita nikmatin jalan pagi. Seperti biasa saya sama Tofu saya. Nah, pemandangan di sini sangat indah ya. Di sebelah sana itu di Kuyewaide ya, the Kerkpat. Itu sapi yang sedang pada makan. Di sebelah sana tuh. Oh, sorry tahu. Dari di film kita nggak kelihatan, tapi pemandangannya di sini sangat indah tuh. Dan saya pernah ngevlog di sana juga ya teman-teman, di Kuyewaide sana. Tadi saya nggak lewat situ, sebenarnya saya mau lewat situ mau nyapa sapi, cuman jalannya sangat becek, sepatu saya tidak bisa, bukannya tidak bisa, sepatu saya tidak bawa boots, tidak bawa lash, jadinya saya tidak bisa jalan di tempat di jalan becek itu. Nah sekarang kita jalan di sampingnya saja. Ini kalau in the Kuyewaide cross. Nah teman-teman, ngomong-ngomong ini jalan yang kita lewati ini kayak di lorong ya, itu panjang sekali ya jalannya itu. Tuh, sekiranya 800 meter lah, belum ada 1 kilometer. Itu dari lorong belakang gitu. Tentu. Nah, kita masih separuhnya ya. Kita masih separuhnya. Ternyata prediksi saya salah, ini hanya 600 meter saja. Dari belakang ke depan 600 meter saja. Iya, makanya ya. Terlalu banyak. Iya, ada Hansen. Einden. Met. Einden. Papa Mama McClanchis. Itu Eindennya tuh. Papa Mama McClanchis. Itu yang lagi mau masuk ke air. Tuh. Ya. Mama gaat in water, papa gaat in zwemmen natuurlijk. Enjoy. Enjoy. Wat bedoel je? Ya. Ya. Bebek yang mau bermain. Nah teman-teman, ini tanaman ini, pohon ini namanya Truurwillig. Ya, Truurwillig, allemaal. Hier links en rechts. Gewillig. Truurwillig. Truurwillig, banyak di sepanjang jalan. Itu biasanya Truurwillig. In November worden die takken musim afgehaald. Kalau sudah mau musim dingin mereka dipapasin ya, digundulin. Biar nanti kalau musim summer lagi tumbuh subur dan bagus. Teman-teman di sini ada salah satu makam ya, tapi tidak tahu.
sana. Yuk, kita jalan ke sana. Kita mau ngopi salah satu tempat di sana, ada tempat ngopi. Namanya Dumidi. Debu. Nah, inilah teman-teman tadi Sulawesi yang saya kasih lihat ya. Kelainan Sulawesi itu. Jadi kan rendah ya. Di sana datar tuh. Om het water pijn op het land te houden. Ja, de water te reguleren. Ja, regulering water. Ja. Het reguleren van water. Ja. Dan inilah de koeienweide yang saya ingin perlihatkan selebar ini, de koeienweide. Di belakang saya ini tempat sapi-sapi bermain dan tempat sapi makan, restorannya sapi sebenarnya ya. Di sini tuh sapinya jauh di sana tuh. Saya pernah ngevlog di sini juga sewaktu sapinya dilepasin kayak gitu ya. Ini temannya sapi dilepasin nih kalau musim panas gini ya. Wah, enak ya di sini ya. Udaranya loh teman-teman fresh banget. Oke teman-teman, sekiranya saya akhiri vlog saya kali ini. Semoga menghibur teman-teman semuanya di sana. Selamat beraktivitas. Semoga menginspirasikan. Selamat beraktivitas dan jangan lupa ngopi. Sama mamanya yang lagi de alle bladeren op. Je heet toch een lammetje? Dat weet ik niet. Het is toch een lammetje? Geit? Nee, een ram die heeft horens. Nee, ik bedoel lammetje. Lammetje, ja. Yang kecil itu lucu tuh. Nah, di belakang sana itu ada kuda. Kuda beberapa apa ekor tuh, dua kuda tuh, karena privé ya, kita nggak boleh masuk ke sana ya, jadi dari jalan aja. Nah, kita mau ngopi di sini nih. Ini itu Kinder Budra ya, tempat untuk mainan anak-anak di sini loh teman-teman. Ini kalau Sabtu Minggu itu banyak anak-anak di sini teman-teman, senang sekali melihatkan melihat anak-anak yang sedang main sama ayam gitu ya, sama koneng gitu ya. Koneng itu kelinci. Kalau koneng di sini namanya kelinci. Nah, kelihatan dari sini. Nah, kita mau duduk di sana. Kita mau ngopi di sana. Nah, di sini itu ramai sekali kalau musim panas loh, teman-teman. Di sini aktivitasnya banyak sekali. Ada silverware di sana tuh. Ya. Jadi saya nge-vlognya lebih dari 10 menit ini ya. Maaf ya, teman-teman ya. Ya. Saya mau memperlihatkan sedikit bagaimana indahnya tempat yang mau kita ngopi. Nih, ini di sini namanya Cafe Dumidi. Ini Kinder Friendly ke place. Nah, tuh di sini. Nah, kita mau duduk di sini, kita mau ngopi di sini ya teman-teman ya.
karena privasi ya, kita stop aja sampai di sini ya. Orang sini nggak suka kalau kita bikin film direct ya. Ih, ada burung, ada burung di situ tuh. Ada burung di sana. Rodboshi. Sini so far. Oke, teman-teman. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.